Kenapa di Minecraft bikin efek poison? Jadi gini, sebenarnya saat kita tersengat lebah, yang terjadi adalah bisa dari selebah bakal disuntikan melalui bagian tubuh yang tertusuk. Itu bukan racun loh ya, harus bisa bedain. Kalau racun itu masuk ke tubuh saat termakan, dihirup atau meresap lewat kulit. Sedangkan kalau bisa itu masuk ke tubuh dengan cara disuntikan ke dalam tubuh. Misalkan lewat taring ular atau sengat. Nah, saat kita tersengat, lebah madu bakal nyuntikin bisa yang nama kimianya melitin. Bisa ini langsung merangsang rasa sakit di tubuh, sehingga rasanya bakal kayak kebakar. Yang bikin lebih sakit, biasanya setelah lebah berhasil menyengat, sengatnya masih ketinggalan di kulit, dan bisa yang disuntikin pun jadi makin banyak. Sebenarnya sengatan lebah itu nggak mematikan sih, makanya kita belum tentu mati karena habis kesengat lebah di Minecraft. Tapi hati-hati loh, jangan dicoba. Soalnya kalau kamu punya alergi terhadap sengatan lebah, itu baru mungkin akan mematikan. Sudah kebayangkan kenapa di Minecraft bikin efek poison? Subscribe!